Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Jumaat yang mulia. Saya telah berbincang dengan ramai post graduate. Ada beberapa post graduate yang begitu takut tajuknya itu dipaparkan. Malah dia menyatakan dan dinasihatkan supaya tidak memaparkan tajuk kajiannya, takut diciplak oleh orang lain. Saya tak tahu sama ada saya nak tersenyum atau saya nak buat tak tahu saja, sebab okey, sebabnya ada ketakutan di sana berdasarkan satu pesafah yang mereka pegang, bahawa kajian master dan PhD mestilah kajian yang belum lagi dibuat oleh orang lain. Jadi tajuk yang mereka jangkakan mereka buat itu adalah tajuk yang tidak lagi dibuat oleh orang lain. Maka mereka tidak mahu tajuk tersebut diambil pula oleh orang lain. Saya rasa tersangat childish, keanak-anakan pendapat begitu. Kalau anda ambil kombinasi di antara dua keyword, okay, kadang-kadang anda dapati contohnya, anda ambil perkataan computational thinking, anda combinekan dengan problem-based learning, anda akan dapati beribu research di atas dua keyword, okay, yang sama tetapi laku dalam konteks teori, maybe tambahan variable lain yang berbeza. Okey. Dan kita pun tidak kepingin untuk melihat tajuk orang lain, membaca tajuk itu bersungguh-sungguh, okey, dan juga mencari supaya tajuk itu menjadi kajian kita. Kita pun tak rasa selera begitu. Apatah lagi hanya sekadar tajuk yang dipaparkan dan kita takut tajuk itu diambil pula. Okey, saya selalu sebutkan begini. Kalau ada dua tajuk yang hampir-hampir sama dan dua tajuk itu menggunakan teori yang sama, menggunakan questioner yang sama, menggunakan research question yang sama, menggunakan analisis yang sama, menggunakan senarai rujukan yang sama, kalau itu berlaku, okay, maka ialah satu yang mustahil. Okay, ia tidak akan berlaku begitu. Walaupun tajuk yang sama, apatah lagi lah tajuk yang sedikit berbeza, maka dia akan memberikan suatu pendekatan kajian yang berbeza. Kalau ia berlaku secara kebetulan di sana sini, maka ia sesuatu yang normal. Bayangkan ada soal selidik, okay, ataupun konstrukt, contohnya U tahun, okay, TEM, Thematic Technology Acceptance Model, adalah suatu yang digunakan beratus ribu pelajar, okay, dan tidak ada timbul persoalan orang menirulah pula. Kenapa? Kerana setiap research itu adalah unik sekiranya anda lakukan sendiri. Sebab itulah munculnya perkataan originality. Apa maksud originality? Originality adalah sesuatu yang anda lakukan sendiri. Original daripada perbuatan anda, pembacaan anda, analisis anda dan juga rasional yang anda berikan. Original pernah satu ketika dulu dan sampai sekarang dilihat sebagai sesuatu yang tak sama seperti orang lain. Tidak. Original adalah kita buat sendiri perkara tersebut. Dan bila kita buat sendiri, tak mungkin dia akan sama dengan kajian yang lain begitu sahaja. Kita buat-buat sepatutnya 3 tahun, oh my God, ada kajian lain yang sama dengan kajian saya. Daripada segi teori, daripada segi sampel, dari segi item, dari segi analisis, dari segi daripada theoretical framework, daripada conceptual framework, dan dapatan-dapatan juga hampir sama dengan apa yang saya buat. Itu tidak mungkin berlaku sekiranya kajian itu dilakukan secara
original. Okey, dan bila kita lakukan secara original, maka akan terselahlah noveltinya atau dalam perkataan lain, uniqueness of the data. Okey, kalaupun berlakulah di mana-mana persamaan itu adalah normal. Berapa ramai orang gunakan teori-teori yang sama. CTML umpamanya, Cognitive Sociology, Vygotsky. Beratus ribu orang gunakan teori yang sama. Kita pun tak bimbang. Okey, apatah lagi sekadar tajuk yang sama tetapi dibuat secara asing-asing oleh mereka. Okey, tak kisah dalam Malaysia pun, tak kisah satu universiti pun. Okey, student saya berapa orang ramai yang buat STEM. Okey, graduate 3 orang, 3-3 buat pasal STEM. Hanya konas sedikit saja dan mereka menggunakan analisis yang berbeza. Satu menggunakan DDR, satu menggunakan SEM, satu menggunakan kuasa eksperimen, satu menggunakan itu dan ini. Okey, takkan sama. Dan kalau ketiga-tiga guna DDR pun, mereka juga menggunakan fasa-fasa yang berbeza-beza untuk menghasilkan dapatan yang menjawab research question masing-masing. Dan juga akan dianalisis dengan cara yang dapat menjawab research question masing-masing. Dan dia tidak akan sama. Jadi ketakutan itu sangat menggelikan hati hamba. Okey. Ambillah tajuk apa pun, buatlah kajian yang menggunakan variable yang saya gunakan contohnya. Buatlah secara yang anda faham dalam bidang anda, latar belakang anda yang maybe berbeza. Okey, saya buat dalam subjek yang beza, anda buat dalam subjek yang beza, ataupun kita buat dalam subjek yang sama, anda buat dalam topik yang berbeza. Andai kata kita membuat topik yang sama, subjek yang sama, anda menggunakan analisis yang berbeza, research question yang berbeza. Jadi tidak timbul nasihat mengatakan, you jangan bagi tahu orang tajuk ni. So satu nasihat yang menggelikan hati saya jugalah. Okey. Dan yang paling menggelikan hati, kita sendiri mencari tajuk, melihat tajuk-tajuk orang lain, mengambil artikel-artikel terkini untuk mendapat idea apakah tajuk yang terbaik untuk kita. Lepas dapat tajuk, kita pun tak berani pula tunjuk tajuk kita yang kita ambil daripada tajuk orang lain juga. Tak apalah, eh? Jadi itulah kehidupan postgraduate yang kadang-kadang lucu dan melucukan. Walau bagaimanapun, salam Jumaat. Moga-moga ia menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk anda. Dengan sedikit pembiayaan santai, sementara saya menuju ke pejabat, saya dah masuk ke parking lot UPM. Selamat bekerja. Assalamualaikum. I love you. Bye-bye. Muah.